Yang terhormat para womanpreneur, pejuang wanita yang menginspirasi dan menggerakkan ekonomi Indonesia. Pembina, pengawas dan pengurus Pertamina Foundation yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, dengan bangga saya akan meresmikan peluncuran program PF Planner Pertamina Foundation. Program ini merupakan wujud dukungan PT Pertamina Persero agar kita semua dapat keluar dari beban pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada perekonomian nasional. PF Planner menjadi bagian solusi penciptaan lapangan kerja dan menghidupkan kembali ekonomi melalui kewirausahaan kelompok perempuan. Kekuatan perempuan adalah pada ketangguhan dan kesabarannya dalam berwirausaha, sehingga dapat menjadi pilar strategis di saat seluruh sendi ekonomi terganggu. Kita ketahui bersama bahwa UMKM menyumbang 61,4% dari PDB Indonesia. Menariknya, 60% dari UMKM tersebut merupakan wirausaha perempuan dan mayoritas masih pada golongan usaha mikro. Para hadirin yang saya banggakan, PF Planner adalah program Women Leader for Entrepreneurship yang bertujuan mengembangkan kewirausahaan perempuan yang unggul berbasis pengelolaan usaha modern dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan teknologi dengan akses permodalan dari program kemitraan PT Pertamina Persero. Women Leaders adalah aktor perempuan muda yang mampu menjadi motor penggerak bagi anggotanya untuk secara bersama-sama lebih ulet dan kreatif mengembangkan kewirausahaan, serta siap sukses bersama program PF Planner Pertamina Foundation. Women Leaders akan menjadi pionir perubahan usaha rumah tangga menjadi UMKM yang optimal memanfaatkan sarana-prasarana teknologi dan media sosialnya. Program prestisius ini dikerjakan secara kolaboratif, yaitu dengan mengundang organisasi sosial lain yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan perempuan. Selain itu, juga membuka kesempatan tokoh muda yang sukses, selegram yang peduli, stakeholder yang bergerak di bidang kewirausahaan, dan penggiat kewirausahaan perempuan yang selama ini aktif bergerak melalui jaringan media sosial dan juga media lainnya. Hadir yang saya hormati, peserta PF Planner akan mendapat paket serial pelatihan secara online, mentoring dari expert di bidangnya, memfasilitasi jejaring usaha bersama pengusaha sukses, serta akses permodalan dari program kemitraan Pertamina. Dan bagi yang terbaik, disediakan reward atas keuletan usahanya. PF Planner menjadi lengkap bermitra dengan sederet penggiat tenun berpengalaman, antara lain Sekar Kawung, Padu Padan Tenun, dan Cita Tenun, yang akan secara khusus membangkitkan kembali budaya adiluhung tenun serta memberikan nilai tambah karya tenun menjadi lebih eksotik dan mendunia. Hadirin yang berbahagia, pendaftaran kegiatan ini akan dilakukan secara online oleh kelompok-kelompok wanita di seluruh Indonesia. Syarat peserta antara lain, perempuan usia minimal 18 tahun, mampu mengoperasikan gadget, dan telah memiliki embrio usaha minimal 6 bulan. Sebagai bentuk kepedulian, kemudahan diberikan kepada penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan kelompok perempuan rentan lainnya. Di penghujung kegiatan, melalui web produk, selain menjadi ajang pamer karya, peserta PF Planner akan bertemu dan mendapat tantangan sekaligus mentoring langsung dari selegram terkemuka, serta tokoh muda yang telah sukses dan siap menjadi mitra usaha mereka. Ibu dan Bapak yang saya hormati, akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada Pertamina Foundation yang menginisiasi program ini. Semoga program PF Planner 2020 ini dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan UMKM di tengah krisis pandemi COVID-19. Melalui Women Leaders dapat membantu percepatan usaha ekonomi rumah tangga menjadi UMKM modern yang sehat dan unggul dalam persaingan pasar global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.